Yesus mati di atas kayu salib dengan darahnya membersihkan kita. Dia pernah mati dan salib itu sangat berarti bagi kita orang Kristen. Katanya Tuhan tapi kok mati. Katanya Tuhan tapi kok gak bisa melepaskan diri dari kayu salib. Hei! Dengarkan. Orang-orang yang selalu mempertanyakan kenapa Tuhan kami mati. Dengar ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan karena dia lemah. Itu bukan karena dia tidak mampu melepaskan diri dari kayu salib. Itu gampang, orang dia pencipta bumi kok. Masa melepaskan diri dari kayu salib gak bisa, gampang kali. Tuhan kami mati di kayu salib karena memang mati adalah tujuannya. Jadi kalau mati adalah tujuannya, kenapa harus ditanya Tuhan kok mati? Ya mati tujuannya. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan My daughter wants to take her very first shahada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Repeat after me. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Il Allah. Il Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul Allah. Rasul Allah. I bear witness. I bear witness. That there is no God. That there is no God. But Allah. But Allah. And that Jesus is a messenger of Allah. And that Jesus. And that Jesus is a messenger. Is a messenger of Allah. Of Allah. And that Muhammad. And that Muhammad is the final messenger of Allah. Is the final messenger of Allah. Congrats. Takbir. Allahu Akbar. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudara, bagi kita tanda salib itu ya adalah sebuah apa ya, saya tuh pakai tanda salib ya di kalung saya, sebuah peringatan bagi kita bahwa ya seseorang pernah menebus kita, dia pernah mati dan salib itu sangat berarti bagi kita orang Kristen. Tuhan kok disalipin dan mati, gak masuk logika banget, emang? Emang? Yang nyuruh kamu pakai logika siapa? Pakai iman. Tapi tidak begitu bagi orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu gak suka lihat orang pakai lambang salib. Kenapa? Karena bagi mereka itu lambang aniaya, lambang penderitaan. Ya, kenapa? Karena pada zaman itu setiap orang yang berbuat kesalahan yang sangat besar, dia harus dihukum, yaitu lewat cara penyalipan. Ya, kenapa? Mungkin ada yang berkata, kenapa Yesus gak ditembak mati? Ya memang pada zaman itu hukuman matinya adalah salib. Ya, bagi orang Yahudi, bagi orang yang sudah berbuat jahat yang tidak lagi dapat diampuni, maka salib itu adalah hukuman terberatnya. Dan itu ditaruh, kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, kita melihat itu ditaruh di
di depan tempat umum, di tengah kota. Dengan tujuan apa? Supaya semua orang melihat bahwa orang yang tergantung di salib itu adalah benar-benar orang yang bejat. Menjadi tontonan umum. Setelah dia disiksa, maka dia akan digantung, dibiarkan sampai mati sendiri di atas salib. Itu adalah penghukuman yang begitu luar biasa. Makanya orang Yahudi itu gak suka pakai orang yang lihat orang pakai lambang salib. Waktu saya bawa grup di Israel, ya, seorang tour guide itu dibilang di sana, Bu, ya, bagi orang Yahudi itu mereka gak suka dengan lambang salib. Kenapa? Bagi kami, saya bilang orang Kristen itu sebuah kebanggaan karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Oh, enggak begitu dengan orang Yahudi. Karena mereka melihat salib itu melihat sebuah penghukuman, aniaya, dan penderitaan. Makanya misalnya, Yahudi tidak percaya Tritunggal. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. The question is Christianity idolatry? There's a large movement in the Jewish world today to try to say that Christianity is good for the non-Jew. And they quote a source that many big rabbis say is proper, that a non-Jew is allowed to believe in the concept of shitufim. Partnership. They're allowed to believe that God gave a power, some of his power, and he shared it with a partner, a moon, a star, a spirit. But no Jewish source at all says that anyone is allowed to worship that partner. Jews are not allowed to even believe in partnership. The non-Jews, some rabbis say, can believe in it, but no one says that anyone can worship the partner. So the question is Christianity idolatry? Hidup dalam penyembahan berhala selalu dekat dengan perzinahan. Orang yang hidup menyembah berhala, mengandalkan kuasa kegelapan, pasti hidup dalam perzinahan. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik. Karena menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya kan? Nabi. Tapi orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Yesusnya sama. Tapi digambarkan secara berbeda. Ini Yesus yang sama adalah penyesat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bukti bahwa Yesus atau Isa adalah hamba Allah, guys. Bukan Tuhan, guys. Hanya seorang hamba. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat. Yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Perhatikan baik-baik ini, guys. Telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Lihat guys, Yesus seorang hamba guys. Nah sekarang kita lihat di Al-Quran ya guys, yaitu di surah Maryam ayat ke-30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah jadi jelas ya guys, Yesus atau Isa adalah seorang hamba atau nabi. Bukan Tuhan ya guys. Dan Tuhan para nabi-nabi itu adalah Allah ya guys, bukan Yesus.